warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari Minggu yang cerah ini guys. Hari ini apa channel akan mereview harga ikan koi yang ada di pasar ikan Purwonegoro. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya guys. Bantu apa channel agar bisa berkembang. Untuk yang pertama ini dagangan saya dulu ya. Ini saya bawa koi-koi. Ini ada kindrin-kindrin kohaku sangke ya, ukurannya 22-25. Ini warnanya strong, jreng-jreng, mantep. Ini sama ya ukurannya sama yang ini sangke guys. Ini harganya kalau milih 50 ribuan, kalau diambil rutan 40 ribu. Selain bawa ikan koi, saya juga bawa slayer ya guys. Ini ada slayer 5 ekor, harganya 100 ribuan guys. Ini bunting, ini harganya 100 ribuan. Yang itu sama jreng warnanya jos, 25 ribuan kalau milih. Selain itu saya juga bawa ikan jumbo-jumbo ini. Oh ya, ini yang di kontrol juga masih ini ya. Ini yang ukuran agak gede. Sehat sekali kan ya guys. Jos. Ini agak gede ukurannya. Saya juga bawa jumbo-jumbo ini. Ikan mas Jawa ini. Bandung namanya kalau orang Wonosobo. Ini wadah biasa ya. Mau ini jumbo ini. Ini ukurannya sekitar 60 sentian lah. Ukurannya sekitar 60 sentian. Ini ada kabuto atau ganepo orang sini ya. Kabutonya juga gede. Ini jumbo-jumbo. Ini harganya 150.000 saja ini saya lepas ini jantan. Ini kalau jago ini laku mahal ini. Ada juga beko, itu cantik sekali ya. Bekonya cantik sekali, bersih, putih, mulus. Jos. Terus ini ada dalpan, ini buat imbuh nanti kalau ada orang beli. Ini tak kasihkan rok nanti kalau ada orang beli ya. Ini review dagangan saya atas channel, bawa dari rumah ya guys. Ini alhamdulillah sudah laku berapa ekor lah, lumayan dia cairin ya. Kalau diborongin mah harganya agak murah, ini mending saya cairin 1-2-5 ekor, harganya mata lumayan. Oke, nanti jalan lagi ya. Sekarang nyambi jualan dulu guys. Doain semoga laris ya guys. Ini bosnya lagi milih-milih ini guys. Ini lagi milih-milih dulu. Ini udah pesenan mungkin dari temennya ini, lewat HP milihnya ya. Oke, nanti jalan lagi guys. Hei, pakai bosek ya, kayak murung nih bosek cere. Nambah atau rong lontrong. Soa-soa ya. Soa kohaku, beko, siro. Kapi-kapi kiwape. Bagus-bagus ikannya, cuma warnanya memang urung katia merah. Soa-soa siro banyak kan ini. Jos. Mantep-mantep ini dibesarkan ya. Layak ya. Menguntungkan ini. Cuma 5.000 perak. Iya 5.000-an. Sing bener lah. Aduh. Pitu setengah kayak ngawur banget. Iya, anu kayak gini mah ngawur banget. Tumai lah. Pitu setengah 500 maksudnya kayak. Pak udah ngawur kan. Kayak gini mah ngawur ya rebutan. Bagus. Soa usuri siro. Harus komplit. Kangke kok aku. Jos-jos kok kan ya. Soa kayak ana soa. Kurang iya 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 apa kurang nih 10.000 ini 10.000 oke ini melaku mana nih guys kayak bos lagi milih ya mager dah anu sesek banget ya pasarnya deh kupel-upelan iya anu maning kayak piran kayak bikin mbak 300.000 10.000-an ya gede-gede banget. Sing gede tapi ya, sing cilik ya anak. Ini yang gede, sing kecil ya anak. Borongan 300.000.
Saya ini jalan lagi ya guys, ini ada koi kecil-kecil ini. Kecil-kecil bagus-bagus. Bener ya Kang? Kira kan ya? Rongai perak. Ini bahan-bahan ya. Bahan sangke-sangke. Cuma kalau masih kecil seperti ini belum terlalu kelihatan ya. Cuma kita lihat polanya sudah benar-benar ini. Polanya sudah lumayan-lumayan. Terus ikannya juga sehat ini guys. Ikan kalau nggak terlalu gemuk biasanya itu tahan banting. Beda kalau ikannya gemuk-gemuk banget ya. Biasanya kurang tahan banting. Kayak wong, kayak Aptacan lagi gemuk, pertahan banting, kepanasan sedikit sudah keleletan. Ini Aptacan channel bagus-bagus ya guys, sangke-sangke ini 2000 perak, murah meriah. Ini banyak tunggalnya ya. Ya, 1, 2, 3, 4 lagi lah, beta lagi gede-gede ya. Itu 5500, 3500. Cuma bagusan yang kecil ikannya, yang kecil masih bagus-bagus. Ini masih lumayan sangke-sangkenya. Masih ada yang lumayan. 3500 guys. Oke, komet ya. Komet. Kometnya pinteran, Mbak. 600 perak, Jin. 600 perak Slayer ya. Komet Slayer 600 rupiah. Slayer gue ekor panjang ya guys. Komet 600 rupiah. Ini ukurannya jempolan. Sangat rolas sidik maning. Ini 6.000-an. Koi 6.000-an ya. 6.000-an. Apik apik ya Mbak, monggo Mbak. Ya apik apik ya Mbak. Kali milih Mbak. Jika apa yang kurangi kok Mbak? 6.000-an. Iya, jika apa yang kurangi Mbak? 6.000-an. Banyune kurang sereng ini. Benernya ikannya ya lumayan-lumayan ini. Cuma airnya kurang bening. Ini kalau airnya bening 7.000 ini. Aduh. Oke, melaku-melaku maning. Ini udah makan siang ya guys. Tapi masih sangat ramai ya. Ini pengunjungnya masih sangat ramai. Ini udah baik ya. Ya yang biasaan. Ini paling 4.000 ya. Kurang asyik. 6.000-an. Kayak ngorot tembus. Ini kalau tembus bagus, ini gindrin. Kayak ngorot tembus ya, kujakuan. Kujaku. 14.000. 14.000 jadi kujaku. Kujaku 14.000. Oke ya. Apik-apik iwake kok, ye, semawur. Kita mesti duwe pakir kau utuh ya, pakir kau orang iki orang. Orang, ini ngendok ya, kita akan ngendok. Alah, ngendok. Kecil-kecil. Ini kecil-kecil bunting katanya ini. Ini melentret, namanya bunting. Campur ini. Kohaku, Kujaku, Kiko, Dariwake. Terus Akabeko. Dariwake. Dariwake ini apik. Jos ya, kalau besar itu boleh. Sayapnya meling-meling. Itu ya ada yang gede-gede. Ada yang gede-gede. Layaran, tong layaran, jos temen ya. Dari semenetok ya. Anu bilang mau seket. Layaran, bayar biar orang boleh buat nolika. Cuma kan orang ngerti, nanti waktu iya. Mau lebih ini kok. Iya orang ngerti. Selayar. Orang kenyang, orang kenyang nyong lah. Tanggal temenan. Pirangan guys, 8.000. 25.000-an selayar-selayar bagus lah ya guys. Selayarnya mantap-mantap. Ini udah pakar aci guys. Iya, sebelum malamnya kan orang ngerti. Iya. Iya, orang ngerti. Iya, kan ngerti. Kan semua, kayak iya. Wis karantina ya. Iya. Ini 25.000-an. Jemuran. Banyu panas malah. Ini udah pada hilang. Apa kewenya murah ya? Ya selayer anu apa? Kiko selayer kumpai ada kumpainya. Kiko selayer. Kepiranan ki 8.000 pada bae. Waktu tong oleh anu yang orang. Ye, bagus ge kumpainya ge.
kerja aku kumpai main-main. Main-main ge. Cocok cuma belum disuntik nih ya guys. Belum diwadahi. Oke, melaku-melaku terus ya, masih banyak sekali ikan. Ada Mbah, ada Mbah. Oke, siang hebat iwak ya Mbah. Oke, ngone bos channel ya. Oke, ngone bos channel. Ini molas, 1500. Alhamdulillah. Oke, sewu perakan apa rong ibuan? Sewu mangatus soa bahan soa. Karo suri. Oh, iki gedean kan ya? Iki gedean iki 10 ekor. Soa siro kohaku. Iki piranan iki ya? 20-an iki oleh bos soawan 20 ribuan. 20 ribuan ukurannya 20-25. Tinggal 10 ekor ya anak iki kumpene cilik-cilik. Iki padha karo channel ya ukurane. Katanya pada bayar apa orang 2000 kae. Iki mas 500 ya regane beda-beda walaupun dekat-dekatan tapi regane beda. Karena 2000 sini 1500 ya kiko-kiko. Bos fishery lagi serius nambani duit. Borong kabeh iwake padha. Ini masih ramai sekali ya guys. Walaupun sudah 9:30 ini tapi masih sangat ramai. Ngerah. Apa? Ya, ada 11 ekor. Di Rolu 456 siji. 13 tuh ya. 13 ekor. Ya, juragane kayak ngelepus. 13 ekor. Wah, lagi diborong maning ya. Waduh, dangdutan barang. Dangdutan. Oke, ini sampai ke lapak saya lagi ya. Ya alhamdulillah, dagangannya tinggal sedikit, guys. Ini tinggal berapa ekor ini? Alhamdulillah tinggal sedikit. Ini kucing tuh. Wah. Jalan lagi, guys. Oke, guys. Wah, ini di sini sudah enggak ada koi ya. Oke, itu tadi ya review singkat harga ikan koi yang ada di pasar ikan Diponegoro ini. Kondisinya masih ramai sekali. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.